Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Joabah Jackson dan juga Cinta Brian ya guys, yang dimana kali ini kabar terbaru pun terdapat dari Joabah Jackson, yang dimana ketika Joabah Jackson memposting sebuah foto dirinya yang mengunggah ketika dia sangat begitu terkejut dan juga shock dengan kiriman bunga yang memang sudah berada di dalam kamarnya karena sang bunda yang menaruhnya di kamar Joabah Jackson. Ketika Joabah Jackson kembali dari jalan-jalan bersama dengan sang kakak, dia pun masuk ke dalam kamarnya dan menemukan bunga yang sudah tertata di situ ya guys, hingga membuat Joabah pun nampak terkejut. Siapa sih yang sudah mengirim bunga dan juga coklat tersebut? Nah sahabat Mimin, yang dimana kali ini juga Joabah Jackson akhirnya mengungkapkan ternyata memang sahabatnya yang telah mengirimkan bunga tersebut ke dalam kamarnya, yang tak lain dia sangat begitu mengagumi Joabah Jackson ya guys. Sahabatnya tersebut tentu saja yang pertama kali dia kenal dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri, yaitu Mehdi Rez atau si Roni ya guys, dan bisa dikatakan sang mantan ketika mereka bermain dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri. Di situ tentu saja tertulis kartu ucapan yang tertera di situ ya guys, dan kita sangat begitu mengira bahwa bunga tersebut adalah dari Cinta Brian. Itulah harapan dari para fans ya. Namun ternyata sangat salah ya guys, karena bunga itu dikirim oleh si Roni atau Mehdi Rez, karena dia sangat begitu menyukai persahabatan di antara dirinya dan juga Joabah Jackson. Tentu saja hal tersebut selalu dilakukan oleh Mehdi kepada Joabah Jackson, baik dalam lokasi syuting ataupun saat ini setelah usai syuting bersamanya ya guys, karena di antara mereka selalu terjalin persahabatan yang cukup akrab dan juga akur, sehingga di situ Mehdi pun memberikan kejutan bagi Joabah Jackson. Nah sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan ya untuk saat ini. Kurang lebihnya, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.